Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah taala. Mulai hari ini di penghujung tahun 2018 kita akan bersama-sama belajar ucapan-ucapan, wejangan-wejangan ulama-ulama terdahulu, khususnya dari kalangan anak cucu Nabi Muhammad SAW dari para habaib dan juga dari kalangan para kiai dan juga dari kalangan para masyayikh. Insya Allah dengan mempelajari ucapan-ucapan beliau kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini episode kali ini kita akan belajar ucapan Habib Ali bin Muhammad Al habsyi radhiyallahu anhu yang barusan kita bersama-sama mengikuti rangkaian haulnya di kota Solo. Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu dalam salah satu nasihatnya, beliau pernah berkata, Al-arif amal fima amrih. Orang yang arif, orang yang soleh, orang yang alim, orang yang mengenal Allah Ta'ala, pada awal perjalanannya, beliau-beliau itu memaksakan diri untuk beramal. Artinya apa? agar kita ini bisa beramal banyak, agar kita ini bisa beramal dengan maksimal, memang di awalnya harus dipaksakan. Nafsu itu menolak kalau diajak beramal. Nafsu menentang diajak beramal. Maka harus dipaksakan. ya Dipaksakan agar nanti nafsunya terbiasa. Lahul ulfah Amal yang awalnya dipaksakan, itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang bisa dinikmati. Unsuhu wa fi solatih, wa zikrih, wa tilawatih Pemunajatih Maka orang Arif yang sudah memaksakan amal di awal-awal perjalanannya Maka amal yang dipaksakan tersebut akhirnya menjadi kenikmatannya Sehingga kenikmatannya dalam sholatnya, kenikmatannya dalam baca Al-Quran Kenikmatannya dalam zikirnya, kenikmatannya dalam munajat kepada Allah Ta'ala Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Mari kita melatih nafsu kita untuk mau diajak amal soleh Mau diajak baca Al-Quran, paksakan di awal-awal, paksakan. Kalau orang-orang yang namanya mau badannya bagus, badannya membentuk, itu push up dipaksakan. Awal push up juga selesai, esok paginya badannya sakit, ngetok-ngetok, gak enak semua. Ya lari, begitu juga kakinya terasa kaku. Tapi setelah dipaksakan lari, dipaksakan push up, lama-lama ketika push up mendapatkan kenikmatan. Lari mendapatkan kenikmatan. Nah orang lari aja dapat nikmat, push up dapat nikmat. Masa orang yang maksakan zikir gak dapat nikmat. Orang yang maksakan baca Al-Quran enggak dapat nikmat. Justru itu kenikmatan yang luar biasa. Semoga kita mau melatih nafsu kita. Kita mau mengajak diri kita untuk taat pada Allah Ta'ala. Di awal, insya Allah nanti di pertengahan dan di akhir. Kita akan memetik buahnya. Kita akan merasakan kenikmatan. Sehingga kita mudah mendapatkan kenikmatan. Gak perlu jauh-jauh dengan zikir, dengan sholat, dengan kiraatul Quran, dengan munajah. Dengan mencari ilmu, kita merasakan nikmat. Semoga Allah berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.